Gimana awalnya kita ketemu ya? Iya, betul. Jawab. Iya. Terus ada banyak yang tanya juga, gimana caranya dapat bule? Ada apa ya? Jadi, kalau mau dapat bule, caranya gimana? Gimana? Aku nggak tahu aku bulenya. Sekarang udah ada bayi juga, namanya Frederick Tudor Surya. Suka duka nikah sama bule gimana? Yang suka nggak suka ya, setiap hari ya kita, no relationship is perfect. Kenapa Mbak Tina bule itu bikin YouTube ya? Nah jadi sekarang kita mulai bikin konten sosial. Jadi Tina mau balas budi kebaikan orang-orang. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Hari ini saya ada di vlognya Mbak Tina bule. Kenapa ya? Karena dari kemarin-kemarin ada banyak penonton dan subscriber saya yang minta atau tanya di mana suaminya. Tuh akhirnya ada juga suaminya Mbak Tina bule. Terus ya dari kemarin-kemarin aku minta ya dong, minta ikut vlog bareng. Tapi dia ya belum sure, tapi sekarang udah ada banyak pertanyaan juga ya dari penonton kita. Terus ya udah akhirnya ikut. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe dan loncengnya juga ya. Yuk kita mulai. Nah jadi vlog hari ini mau jawab pertanyaan-pertanyaan ya, yang di Facebook, yang Instagram. Ya ada banyak yang tanya ya, minta tahu. Wah banyak detail, tapi kita udah bikin satu seleksi ya, dan yang paling banyak dan penting ya, itu nanti kita jawab. Jadi pertanyaan paling pertama, gimana awalnya kita ketemu ya? Iya betul. Jawab. Iya. Iya yang masuk YouTube saya, aku harusnya ceritain. Okay lah. Dulu kita ketemu di birthday party, ada satu common friend namanya Ade ya. Waktu itu dia punya pacar orang Rumania juga, cewek. Terus ya we are friends dan ya begitu Celina waktu itu ceweknya di invite saya di birthday party itu. Itu 4 tahun lalu. Ya, 4 tahun lalu. Udah lama. Waktu 4 tahun. Udah lama. Terus ya di party, birthday party itu kita ketemu dan the rest is history. Nah, pas ketemu waktu itu saya ngajak nonton. Terus mau enggak ya nonton? Enggak jadi dong. Nontonnya enggak jadi. Kenapa ya? Iya, jadi ajak nonton tapi ujung-ujungnya kita malah dinner ya. Dinner ya, jadinya dinner bukan nonton. Tapi ya begitulah. Kita makan apa ya waktu itu? Ayam goreng, tahu tempe. Tuh kan? Fancy banget dinernya. Tapi enak dong. Terus ada banyak yang tanya juga, gimana caranya dapat bule? Ada apa ya? Nah, oke. Okay. Jadi kalau mau dapet bule, caranya gimana? Gimana? Aku nggak tahu aku bulenya. Ya sebenarnya seperti pada umumnya gitu ya, kalau mau deketin bule atau orang Indonesia ya pertama harus jadi diri sendiri. Nah kalau bule tuh yang pasti harus bisa bahasa Inggris karena waktu itu baru datang kan ke sini. Iya masih bingung, aku kiri kanan aja belum mengerti. Nggak ngerti bahasa Indonesia sama sekali, jadi harus bisa bahasa Inggris. Terus yang ketiga ya mungkin harus percaya diri lah gitu. Jadi jangan malu-maluin tapi percaya diri gitu. Jadi harus yakin, nggak jangan ragu-ragu ya. Jadi, cuek aja. Ini orangnya. Tapi akhirnya dapat ya bulannya. Akhirnya dapat. Ya, luar biasa. Padahal dong. Saya tuh orangnya pendiam. Ya gitulah, tapi nggak tahu pas dulu PPDKT nggak pedih juga ya. Ya betul juga. Iya awalnya ya, sekarang karena udah 4 tahun juga ya, sekarang udah jadi kayak monoton gitu. Tapi awalnya ya so much fun, banyak ngomong, ceritain, tapi seru dong pengalaman itu. Buat yang mau usaha cewek bule, pokoknya jangan nyerah.
Tapi jangan sampai orang yang marah juga ya. Iya dong. Oke, jadi berapa lama bersama? Udah ceritain ya? 4 tahun. Lewat. Berapa? 4 tahun lewat. 4 tahun lewat ya. Ini begitu ya kalau udah jadi suami istri. Kita tahun berapa ya? 2015. Gak kerasa, cepet. Sekarang udah ada bayi juga, namanya Frederick Tudor Surya. Cuman nanti ya kita ajak vlog bareng juga. Satu-satu saya dulu sekarang. Dia duluan. It's fair like that. Jadi pertanyaan lanjut ini penting buat saya juga karena aku belum tahu juga. Suka duka nikah sama bule gimana? Mulai sama yang suka atau yang gak suka? Yang gak suka dulu kali ya? Oke, boleh. Kalau orang bule itu, mereka tuh kalau ngomong beda sama orang Asia, orang Indonesia terutama gitu. Jadi mereka tuh kalau ngomong tuh suka frontal, suka terlalu terus terang ya? Iya betul, kita kayak very honest dan marahnya langsung keluar ya gitu ya. Orangnya lebih keras dari orang Indonesia karena ya mungkin nggak tahu itu culture-nya ya. Karena ya di sini ya bisa lihat ibu-ibu kalau punya anak nggak teriak, nggak bilang no terus. Lagi ya kita begitu mungkin culture-nya, education-nya ya dari awal kita belajar itu. Kalau ya itu shock saya dulu di Indonesia juga, semua calm, nggak boleh marah. Terus apalagi kalau lagi ngomong sama keluarganya, teman-temannya di Rumania itu teriak-teriak kayak orang lagi berantem. Iya, dulu kita baru pacaran, aku lagi video call sama mama, terus kita ngomong tapi sambil ngomong ya biasa aja, cuman hi, how are you, apa kabar, baik-baik saja. Habis itu habis video call, Bayu tanya saya, tapi kenapa teriak ya? Ada masalah di keluarga kamu? Tapi sekarang udah nggak batinan bule, sekarang udah lebih Indonesia, udah lebih tenang, lebih sabar, lebih nggak teriak-teriak lagi ya? Iya, begitulah ya. Itu ya yang dia he have the best of it karena dia change saya banyak and I'm super grateful for that. Jadi ya, saya jadi lebih calm dan baik, orang lebih baik dari dulu dan very grateful. Amazing. Terus apa lagi yang gak suka ya? Ya aku yang ramah, yang bilang oh. Langsung aja, sukanya berarti sekarang. Jangan bangga yang satu lagi, ada tiga yang gak suka gimana? Yang satu lagi gak sukanya dulu pas baru nikah, makanannya nggak begitu suka makan Indonesia ya. Iya betul, makan cabe langsung kayak orang alergi, stres, langsung sakit. Iya tapi benar-benar aku udah mulai batuk, udah kayak nggak enak banget sampai mau muntah. Iya sampai mual gitu. Kalau dia bilang oh harus coba aku ya akhirnya sekarang dia udah mulai bisa dikit-dikit, tapi dia kuat banget makan pedas ya. Sekarang udah makan cabai juga, tapi masih porsinya sedikit. Dikit banget. Dia makan cabainya, aku makan airnya dari cabai gitu ya. Nah, sekarang sukanya. Sukanya ya, akhirnya yang suka apa ya? Sukanya kalau orang bule itu, kalau ngajak liburan tuh gampang. Gak usah jauh-jauh, gak usah ke Eropa, nggak usah ke UK atau ke mana-mana, ajak aja ke safari gitu. Iya, seru banget buat saya. Ke safari. Emang kenapa ya? Gampang karena kita wow ya. Kalau buat orang Eropa itu kita baru lihat itu pertama kali kita di Eropa nggak punya. Ajak ke pantai Anyer atau yang deket-deket aja, nggak usah yang jauh-jauh. Iya betul, bagus juga. Karena buat Tina tuh semua di sini tuh baru buat dia gitu. Jadi kalau di Eropa tuh kan dingin gitu ya. Terus iya. Pemandangannya juga beda kayak Indonesia ya. Iya betul. Jadi easy to impress ya kalau lagi ngobrol ya itu holiday atau liburan ya. Terus kalau suka apa lagi ya? Terus
apa lagi? Dong, lihat dong. Oke, suka apa lagi ya? Sukanya lagi, ya mungkin ini kebalikan dari tadi ya, kalau orang bule itu terus terang. Nah ini ada dukanya tapi ada sukanya juga, jadi komunikasinya kita lebih kebuka gitu ya. Iya, lebih kebuka dan lebih gampang ya, nggak ada yang hiding atau ya harus banyak komunikasi ya. Kalau relationship dan how to make it work itu banyak komunikasi ya. Dan jadi istilahnya nggak ada ngambek-ngambek, tapi semua dikeluarin ya. Betul. Yang suka nggak suka ya, setiap hari ya kita, no relationship is perfect, tapi ya ada ya, pasti ada yang dia nggak suka 100% sama saya dan saya juga, karena kita beda kan, bukan cuma beda ya, semua beda ya waktu aku pertama datang ke Indonesia. Beda kebudayaan, beda cuaca. Bahasanya aja, mungkin ya ada banyak language barrier karena ya mungkin kalau mau ekspres di bahasa Inggris ya dulu enggak tahu mungkin ya itu artinya atau bukan artinya, the word, how to say the word, enggak tahu katanya ya, katanya apa aku lupa, terus dia misunderstanding ya, jadi tapi ya gitu bisa juga ya. Kalau itu mungkin ya yang enggak suka ya, yang didapat ini ya mungkin ada language barrier sedikit. Karena kita, aku bukan fluent bahasa Inggris, dia nggak fluent juga bahasa Inggris, jadi ya. Buat yang belum tahu, Rumania itu bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Rumania ya. Rumania. Jadi ya, mirip-mirip sama Itali. Itali. Ya Latin language, bahasanya Latin. Terus tapi gimana? Udah belajar bahasa Rumania atau? Udah bisa sedikit-sedikit. Gimana bisa apa? Ketustule itu katanya nggak ada, dia cuma make up. Gimana ya make up? Oh, adik saya bilang mau mandi, terus itu kalau bahasa Romania vreau la duș, terus dia dengarnya ketus. Ya udahlah, dipanggil ketustule. Oke, dibikin kata baru. Oke, ini cukup ya, suka nggak suka sama bule. Nah, yang akhirnya, yang privacy segitu dulu ya. Ya, betul. Nanti keep the mystery aja. Terus lanjut ya, ada banyak yang tanya juga, kenapa Mbak Tina bule itu bikin YouTube ya? Kenapa? Emang kenapa ya? Ya karena saya suka bangga di Indonesia, terus saya mau share pengalaman saya di sini, bukan cuma sama orang Indonesia, tapi aku mau attract orang bule di luar negeri, mau kasih tahu dan kasih lihat mereka bagaimana indahnya Indonesia. Dan while making the YouTube, aku belajar banget, banyak banget juga bagaimana orang Indonesia asli, terus ya itu bantu saya menjadi orang Indonesia asli. Tapi ide pertama kali bikin YouTube siapa ya? Dia. Jadinya kan pertamanya mau adventure ya, adventure sambil adventure ngasih lihat juga buat temen-temennya yang di luar itu ya. Karena kita ada subtitle bahasa Inggris juga ya. Iya, jangan lupa di tiap video ada subtitle bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Betul. Terus ya ada, kenapa kita bikin YouTube-nya ya, kita lupa ngomong apa tadi ya. Iya. Oh ya, awalnya itu adventure, terus habis itu karena adventure tuh kadang-kadang perlu makan waktu banyak ya, terus perjalanan lumayan jauh gitu. Jauh sama ya, terus capek ya juga dan biayanya lumayan juga. Iya, ada. Kalaupun ya, kalau mau fokus ya ke YouTube, cuman YouTube aja, kalau adventure lumayan mahal ya. Terus kita sekarang ya lagi dikit susah, tapi ya kita kerja keras dan uangnya semoga pasti dapat ya, itu pasti. Tapi ya kita cuma bikin kayak deket di rumah ya, dan karena lagi susah sedikit, cuman yang gampang aja ya. Jadi sekarang bikin ini ya, hobi-hobinya Mbak Tina bule itu kemarin mancing, main burung, lovebird. Sempat menang juga, udah nonton belum videonya yang lovebird sekarang? No, pasti udah nonton ya kan.
sekarang udah beli burung murai tapi masih dilatih ya? Masih dilatih. Dilatih tapi besok-besok semoga ikut lomba juga ya kalau burungnya udah siap dong. Terus nanti kita juga mau mancing di laut gitu ya. Mudah-mudahan bisa cepet. Jadi Batina Bule tuh di Indonesia ya melihat itu, melihat orang mancing dia hobi, melihat burung dia hobi juga. Ikut-ikut aja. Mau cari ya karena mau tahu ya, pengen tahu bagaimana. Dan di Indonesia ini ada banyak komunitas ya, dan wah kalau lihat komunitas burung lovebird itu, wah banyak banget dan mereka fokus banget sama burungnya ya. Itu aku bilang kemarin, wah ada orang yang passionnya besar begitu, bisa ya Indonesian people passionnya, wah bisa ya, buat bangga dan itu luar biasa buat saya. Dia kalau udah lihat kandangnya, lovebirdsnya, matanya nggak kemana-mana lagi itu udah. Betul. Batinnya boleh lewat, dia cuek aja gitu, nggak tahu. Betul. Terus kita bikin konsep baru ya. Belakangan, jadi Tina itu begitu sampai di Indonesia, kalau di Eropa itu kan mereka lebih sendiri-sendiri gitu ya. Jadi punya kesibukan masing-masing, punya acara masing-masing. Begitu di Indonesia dia bingung gitu. Loh, kok ini orang tiba-tiba mau bantu, tiba-tiba mau nolong gitu. Terus ada maunya atau enggak gitu kan. Nah saya kasih tahu kalau orang Indonesia tuh emang seperti itu gitu. Jadi kayak kita kalau di kampung di Jakarta juga mungkin masih ada, kalau lapar atau ini ada orang yang ajak ke rumahnya, ajak makan gratis gitu, gitu kan. Itu buat orang Indonesia normal, tapi buat bule itu mereka bingung banget. Iya, sampai nangis aku lihat ya, bagaimana bisa baiknya orang Indonesia kalau ada yang ya mungkin kalau di luar negeri mungkin ada ya, tapi kayak waiting back for something. Ada maunya gitu. Ada maunya, kenapa aku kasih? Karena nanti aku pasti mau apa dari kamu gitu. Terus tapi di kalau orang Indonesia ya ada nggak ada pasti bantu ya, pasti mau bantu dan ya begitulah. Jadi kita mau mulai konsep baru. Nah jadi sekarang kita mulai bikin konten sosial. Jadi Tina mau balas budi kebaikan orang-orangnya. Tapi bukan cuman mungkin anak-anak atau orang tua ya, bukan cuman itu. Jadi, mungkin ada a bad day atau. Jadi nggak perlu orang yang kelihatan susah gitu ya, nggak perlu kelihatan ya. Orang yang udah tua banget. Siapa aja di sekitar kita gitu ya, kita bantu gitu ya. Ya bantunya kan nggak perlu dalam bentuk uang juga, mungkin kayak misalnya itu jadi pemulung, nah Tina gantiin kerjaannya. Iya cuma sebentar aja, tapi aku pengen merasa bagaimana mereka kerja dan aku pengen banget subscriber dan penonton saya biar lihat, dan mungkin ya kalau lihat itu pengen bantu juga ya. Terus itu ya bagaimana kalau semua orang di dunia ini bikin seperti itu ya. Jadi, gimana? Jadi pengennya kita kayak ada sebuah pergerakan ya, movement ya, gitu. Jadi kita coba tiap hari atau beberapa hari sekali kita bantu orang di sekitar kita. Kalau Mbak Tina boleh mulai, terus orang lain juga mulai, semuanya mulai, ya pasti dunia lebih keren ya. Iya, pasti lebih keren, itu kerennya. Bukan fancy things atau tuh lihat aku beli apa di sini. Kerennya di dunia itu. Kerennya help bikin orang other. Bahagia itu hal ya, bahagia itu penting. Iya, betul. Terus gimana? Apalagi ya pertanyaannya? Pertanyaannya ada banyak, tapi kayaknya sekarang cukup ya. Kita udah kasih hint gitu buat penonton dan subscriber. Nanti kalau ada pun pertanyaan yang lain, minta komentar di bawah ya. Oke deh. Oke lah. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!